sama aku create di video Harvest Moon lagi, ya kan? Kali ini kayak mau main kan Harvest Moon, guys. Kan udah lama banget ya kan, gak main Harvest Moon ya, gak mantan. Mantanku anjing. Gading. Ini emang anjingku namanya mantan ya, guys. Karena mantan itu kayak anjing. Nah, ini udah berganti musim ya kan. Siapa ini, buset? Kau punya rumah yang bagus. Bawakan sesuatu yang spesial untukmu. Apa nih? Lihatlah pada vas bunga ini. Semua 5.000 kan. Ini harusnya kalau kita beli sendiri di tokonya yang tengah kota itu, yang calon mertuaku itu. Pasti harganya nggak segini, guys. Tapi ini kerekan orang kaya di sini ya. Duitnya banyak, duitnya tumpah-tumpah ya kan. Jadi kita beli aja. Iyalah, pakai cito. Ya mesti duitnya kaya kan. Ya, hebat. Oke, mantap. Mana vas bunganya? Kok pergi aja lu? Mana vas bunganya, wey? Coba kita tengok ke dalam ya. Mungkin vas bunganya udah ada di dalam. Mana, buset? Kemana vas bunganya? Mungkin di sini. Oh, di sini, guys. Vas bunganya, guys. Nanti kita bisa taruh bunga di sini ya kan. Ini tempat tidur buat calon istriku tercinta yang tukang mabuk-mabukan itu. Oke, kita ngapain ya? Ini musim apa sih? Musim apa sih? Oh, musim summer. Saatnya kita ngapain ya, guys? Kita coba itu deh. Bersihin kebun. Kita sekarang bersihin kebun yang di Harvest Moon, guys. Ini ngapain coba? Oh, wajan. Oke, mantap. Perasaan kemarin belinya udah 2 minggu yang lalu ya. Kenapa baru sekarang munculnya wajannya? Buset ya. Oke, kita mulai membersihkan kebun. Ya kan? Bersih-bersih kebun Harvest Moon. Kemarin HT udah, sekarang gantian Harvest Moon ya gak? Nih, mantap. Sebelum kita menempuh hidup yang baru bersama istriku yang tukang mabuk ya kan, kita bersih-bersih kebun dulu, guys, ya gak? Tapi ini mau di itu ya, mau di apa ini namanya, ditingkatkan level apanya, belum bisa ya sih. Kalau hari ini Friday, Kamis ya gak? Apa nih? Friday apa, boy? Tutup ya? Tutupnya hari Kamis apa hari Jumat sih? Tau, udah lupa gue. Pokoknya kita bersih-bersih dulu ya kan. Ini banyak batunya. Didesain. Nanti aja ini bersihkan dulu, baru nanti didesain ya. Pakai batu-batuan tuh. Pakai kayu juga bisa tuh. Kayu, emang kalau kayu bukan kayu yang ini, guys. Kayu itu, guys. Kayu yang di lumbung. Ntar kita coba lihat di sini, ini bisa nggak sih kalau ditaruh sini? Kalau nggak, kirain bakal itu hancur. Kita masukkan dulu. Malah dibuang. Kita ngelus-ngelus kuda dulu, guys. Biasalah, kudanya manja kan. Setiap hari harus dilus-lus. Kalau nggak dilus-lus, nggak cepat gede nanti. Nah, tuh, namanya jeruk. Oke, kita lanjut bersih-bersih dulu. Sebelum bersih-bersih, nanti kita ngapel. Nggak usah ngapel ya, ngapel terus. Biarin dah, udah fix jadi istri kok. Nggak usah perlu baik-baikan lagi, ya kan? Udah cukup. Kita apa itu nama nyokoknya ya kan. Nyokok pakai bir, guys. Mantap gak itu? Nyokok pakai bir, mantap.
kita bersih-bersih dulu, nanti kalau udah bersih langsung deh kita beli tanaman nih ya. Ini agak lama ya, biasanya kalau udah level max itu bisa langsung babat rumputnya itu langsung 6 nih ya. Itu lama nih, taruh sini dulu. Aduh, satu. Terus ngapain ini? Dapat order balik ke sini. Oke, mantap. Tuh, pencet guys. Kita makan madu dulu biar menambah stamina ya. Kita kesini deh coba. Kita nyari itu ya, alat untuk meningkatkan ini apa nih, celurit apa sih bahasa Indonesianya. Nah, nyarinya di sini guys, buat ningkatin level gitulah ya. Nah, ini dapet koin. Kita nyari yang warna emas guys. Nyari yang warna emas karena ini patungnya berwarna biru. Buang. Oke. Mana lagi guys? Kok dapat koin mulu sih? Ya mana batunya? Buset, mana batunya? Buset. Ini udah ada apa aja. Oke, kita turun lagi karena belum ada yang krek itu ya. Krek mau warna biru aja sih. Oh, ini warna emas. Boleh juga nih guys, warna emas guys. Lagi. Banyak kan dapat duit ya. Ini buat simpanan aja deh, nanti kita simpan di, nah ini biru nih, kita simpan di lemari sekalian aja, sekalian usah deh uang. Oke, biru. Sekali lagi, kita nyari yang biru guys, biru, biru. Kita langsung ke Saibara guys, namanya guys. Saibara itu yang buat meningkatkan lumbung, kok meningkatkan lumbung sih, buset, memang dia HD. Meningkatkan ini alat-alat pacul, penyiraman dan lain-lain, itu namanya apa sih? Meningkatkan alat itu ya guys, buat yang berkebun itu ya. Oke, kita langsung ke sini.
Ninihis. Toko niya, ninihis rumahnya. Ito tepe. Kaya buka apa tutup. Buka. Buka ternyata guys. Nih. Oke, kita ningkatin apa ya? Ini aja deh. Oke. Tuh kan, maninya banyak guys. Berapa tuh guys? 1 miliar. bukan. Berapa tuh? 10. Eh, 10. 10. 10 juta. Oke, kita udah minta untuk ningkatin alat dengan kita harus pergi dulu nanti. Nanti selesai 3 hari kemudian guys, mantapnya tuh. Kita beli ini dulu ya. Tutup apa? Oh, udah tutup guys, jam 2. Ngapain nih? Oke, kita kasih madu. Apakah dia mau? Mukanya datar guys, jadi dia gak suka yang manis-manis. Kok mukanya datar begitu ya kan? Sungguh kejam kamu. Siapa itu namanya, lupa aku guys. Siapa sih namanya? Duk, pencet. Siapa namanya itu, lupa deh, buset. Yaudah kita langsung pulang aja ya, karena udah malam, agak malam. Apa sih, ngomong apa sih, buset. Itu agak, itu udah sore ya kan, waktunya bubuk. Salah. Kita ngakul dulu guys. Tuh. Kok dihapus? Nanti kita ganti pola temanya. Pola lahannya ganti aja. Nanti Greg mau nyontek dulu yang bagus kayak gimana ya kan, sambil menunggu tuh hari pernikahanku tiba ya kan? menghitung hari si nikah. Dah capek. Oke, kita langsung tidur guys. Nih, kurang berapa hari coba? 1, 2, 3. Mantap, 3 hari lagi. Bukan 4, 5, 5 hari lagi ya. Itu wajahnya udah datang ya, wajahnya nih. Oke, mantap. Langsung kita tidur guys, tidur aja guys, mantap. Oke. Ini hari ini kita jadinya temanya buat, temanya cuma itu ya, bersih-bersih kebon Harvest Moon yang teman-teman. Oke, ya sudah guys, sekian dulu video kali ini ya kan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tunggu video selanjutnya. Dadah, terima kasih.